Nej, jag börjar bli hemlig. Kenal awal Zulhijjah itu walayalin asr, walayalin asr, wal fajri walayalin asr. Layalin asr itu, layal itu beberapa malam ya, sampai Idul Adha. Idul Adha itu tanggal 10 Zulhijjah. Hari Kamis tanggal 1. Ya, bagi yang mau berpuasa silakan mulai. Tanggal 9-nya hari Jumat, Hajjul Akbar. Yaumul Hajjil Akbar. Pada hari Jumat. Yang sebenarnya Hajjul Akbar itu setiap tahun Hajjul Akbar. Ya. Hajjul Akbar itu haji sudah. Kalau Hajjul Asghar itu umrah. Yaumul Hajjil Akbar itu tanggal 10 Zulhijjah. Cuma istilah yang masyhur dari dulu, kalau Haji Akbar itu ukupnya tanggal 9 Zulhijjah itu hari Jum. Hajjul A'zam. Ya. Sebab pahalanya lebih besar daripada tujuh puluh kali haji. Allah. Kalau orang dapat wukuf hari Jumat. Ya. Sangat beruntung kalau tepat hari Jumat, yaum Arafah. Insyaallah tahun ini mungkin itu. Hari Arafahnya hari Jumat. Kita Idul Adha hari Sabtu. Mau lebaran sini semua. Iya, ada libur kan? Tanggal 9 kita pengajian hari Arafah. Besok tanggal 4 Zulhijjah, tanggal 3 Juli reuni akbar. Para matahari jad. Dari angkatan perdana sampai angkatan 56. Yang angkatan 57 juga boleh hadir. Ya, untuk meramaikan. Masya Allah. Tabarakallah. Talibat baru sudah mulai berdatangan. Ya, sudah mulai ikut mengaji. Yang lama jangan mundur. Ya, tingkat 2. Yang naik tingkat 3, tingkat 4 jangan mundur. Ya. Tetap maju. Kemudian tingkat 1 juga yang baru silakan maju.
niatkan dirinya mengaji, menghilangkan kebodohan dari diri, ya, cari keridaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kita di mahat itu kita menuntut ilmu, tapi mari cari keridaan Allah. Doakan mudah-mudahan mendapat keberkatan. Itu aja. Kalau jadi alim seperti orang alim, ya itu aja ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menghendaki, insya Allah. Liman sabaqat alaihil inayah. Lihat? Bahasan guru besar kita Al-Maqfulah Maulana saya mengatakan liman sabaqat alaihil inayah. Bagi orang yang inayah Allah SWT, bantuan Allah sudah mendahului dia, ya, pasti diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh karena itu Imam Syafi'i mengatakan walis Syafi'i fil ghurbah. Sudah kita baca sebelumnya, walis Syafi'i fil ghurbati saat lubu ilman au amutu bi baldatin yaqillu biha qatrud dumu'i ala qabri walaysa tisabul ilmi ya nafsu fa'lami bimirasi abain karimin wala sahi. Aku akan menuntut ilmu keluar dari kampung halaman an maskati ra'si, namanya maskati ra'si, tempat jatuhnya kepala. Tempat jatuhnya kepala itu di mana? Tempat kelahiran di kampungnya. Saat lubu ilman, aku akan menuntut ilmu. Au amutu bi baldatin, atau aku mati di suatu tempat, desa, daerah. Yaqillu biha qatrud dumu', yang tidak banyak tetesan air mata. Kalau kita meninggal dunia di negeri orang, di daerah orang, ya, apakah di tempat itu banyak tetesan air mata? Tidak, mungkin di kampung halamannya banyak tetesan air mata. Banding-banding yang nangis, ya sahabat dekatnya kan, sahabat dekatnya. Atau gurunya bersedih, teman mondoknya juga bersedih. Yaqillu biha qatrud dumu'i ala qabri, di kuburku. Oleh karena itu di mana dia meninggal dunia, di situlah dikubur. Meninggal dunia di Anjani, kuburnya di Anjani. Dibawa pulang. Jauh-jauh kan? Ya, tapi itu perasaan orang tua kan. Nah, di mana kita meninggal dunia, memang di situ tempat tanah kita sebenarnya. Syaqillu biha qatrud dumu', sedikit padanya, biha itu padanya. Ai bisa babiha, mungkin mau tu ibaldatin. Qatrud dumu'i, tetesan dumu', apa itu dumu'? Air mata. Kalau duru', ya, apa itu duru'? Air kasratud duru', banyak air. Air apa? Kalau susu kambing itu apa namanya? Banyak air susu. Duru'. Kalau ad-dumu',
air mata. Yaqillu biha qatrud dumu'i an qabri. Walaysa iktisabul ilmi ya nafsu fa'lami bi mirasi aba'in kari kiramin wala sahr. Bukan menghasilkan ilmu itu, wahai orang, wahai jiwa, wahai diri, wahai orang, bi mirasi aba'in. Ketahuilah wahai nafsu, bukan mendapatkan ilmu itu dari peninggalan orang tua. Bukan. Ya. Ada orang tuanya ulama tapi anaknya tidak dapat ilmu. Ada juga. Ada yang mendapat ilmu tapi bukan diwariskan secara seperti harta, tidak. Semua dapat bagian. Itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa iktisabul ilmi ya nafsu fa'lami. Ada orang tuanya ndak apa namanya, ndak alim, ndak bisa baca kitab, tapi anaknya jadi tuan guru. Dari mana ilmunya itu? Bukan dari orang tuanya. Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaysa iktisabul ilmi ya nafsu fa'lami bi mirasi aba'in kiramin wala sahri. Bukan dari peninggalan orang tua yang mulia. Wala sahri. Bukan dari mertua, bukan dari menantu, ya. Walakinna fatal putyani marraha waqtada. Lihat lubah ilman bittajalludi wassabri. Akan tetapi para pemuda al-putyan, man roha, orang yang pergi pagi sore, roha waqtada, pergi pagi sore, siang malam. Lihat luba ilman, untuk mengaji, untuk menuntut ilmu, bit tajalludi wassabri, dengan kesabaran dan ketabahan, ya, kesabaran dan ketekunan. Fa inna la ilman asafin nasi sayyidan. Wa in mata qala an-nasu balagha fil uzri. Wa in fa inna la ilman asafin nasi sayyidan. Kalau dia sudah memperoleh ilmu, nanti hidupnya di tengah-tengah masyarakatnya menjadi sayyidan, menjadi tuan, menjadi ya pemimpin, bisa jadi imam, bisa jadi khatib, bisa jadi ustaz, ya. Fa innal ilman asafin nasi sayyida. Wa in mata qala an-nasu balagha fil uz. Kalau dia meninggal dunia di dalam menuntut ilmu, maka orang mengatakan balagha fil uz. Artinya dia sudah termasuk orang-orang yang apa namanya, didoakan, dipuji, ya. Kalau tidak pernah menuntut ilmu, matinya mati apa? Fakabbir arba'an liwapa liwapatihi waman pa tahut ta'li ta'allu ta'li muhwakta sababihi fakabbir alaihi arba'an. Itu semuanya syair Imam Syafi'i. Walahu aydan. Walahu aydan. Tagarrab anil awtan.
fi talabil ula. Berasing-asinglah dari kampung halamanmu untuk mencari ketinggian, mencari kemuliaan. Kirim ke Anjani, ya, kirim ke pondok-pondok pesantren. Kalau sudah tamat, ya kalau bisa kirim ke luar negeri seperti masa dulu. Ya, masa sekarangnya agak sulit nih, ya. Mekah agak sulit. Banyak ke Yaman juga. Tagarrab anil awtan fi talabil ula. Wasafir fa fil asfari khamsu pawaida. Pawaidi, ya. Khamsu pawaid. Dan musafirlah olehmu, karena pada perjalanan musafir, pada musafirmu khamsu fawaid, lima faedah, mengandung lima faedah. Orang musafir secara umum, ya, apalagi musafir menuntut ilmu. Orang pergi musafir secara umum seperti itu. Tafarruju hammin, menghilangkan kesusahan. Waqtisabu ma'isatin, mencari penghidupan. Orang pergi ke Malaysia cari penghidupan, ya. Wa ilmun, dan ada ilmu juga. Wa adab, kalau ilmu ya pergi ke apa namanya, ke ahlul ilmi. Musafir menuju ahlul ilmi, menuju pondok-pondok pesantren, menuju ma'had kita di sini, ya. Adab juga ada. Bihal ulumu kaza makarimul khuluqi. Itu kan? Apa itu? Ya man yarumul ula dunya wa fi akhirah. Utlub bi jiddin wa la. Innal uluma takunu ahsan. Akhul ula. مدارس الوطن فيها أساتذة الأفراح فيها العلوم وكذا مكارم الخلق وقد تخرج منها أنجم الوطن. Masya Allah, sudah banyak para mutaharijin-mutaharijat yang menjadi anjum-anjum. Nah, dadul wabah. Amir biladana. Nawir biladana bi anjumina. Wa amir biladana bi miyahina dadil wabah. Wa ilmun wa adabun wa suhbatu majidin karimin.
dan ada sahabat-sahabat teman-teman yang baik yang kita jumpai di tempat musafir kita di dalam menuntut ilmu. Ada yang ahli ibadah, ada yang hafizul Quran, ya. Itu. Ada juga yang nganggur-nganggur. Itu. La haula wala quwwata illa billah. Nah. I'lam anna lirrihlati bawa'idu kathiratun. Nah, jadi kenapa tidak bawa'idun? Bawa'idu kathiratun. Kenapa tidak sama saja? Bawa'idun kathiratun. Nah, kenapa? Indra. Ismul ladzi la yazharib. Sigatnya. Apa? Sigat apa namanya? Sigat apa namanya? Hah? Mafail itu sigat apa namanya? Pada ismul ladzi la yazharib. Ijma awazin hadiran an izma arifatin segat muntahal jumu. Nah, ingat-ingat tuh. Hilam anna lirrihlati pawaidu kasiratun minha at-takhallusu an sawagilil watan wa fitnatihi asyariyah wal khairiyah. Takhallus, terhindar dari kesibukan-kesibukan kampung. Kesibukan kampung itu banyak kan? Terhindar. Main gasing, main celodor, ya, pergi ke sawah, pergi ngawis. Itu kesibukan kampung itu kan? Dan kalau sudah dianjani, ya, terhindar dari kesibukan tersebut. Hanya dibawa kitab, ya, mushaf, doa, duduk di depan masyayikh. Tahallus an sawagilil watan wa fitnati. Asyariyah wal khairiyah. Ada fitnah itu, fitnah nak bagus. Fitnah yang bagus juga, kesibukan. Wa minha at-tajarrudu li akhzil ilmi alladhi huwa syartuhu. Tajarrud, memukuskan diri atau mengosongkan diri dari kesibukan-kesibukan yang lain untuk mengambil ilmu. Allazi huwa syartu, syaratnya menuntut ilmu itu kosong daripada kesibukan-kesibukan yang banyak, kecuali kesibukan perjuangan. Diajak gotong royong itu kesibukan perjuangan itu, ya. Bukan mengurangi ilmu itu, akan memberkatkan ilmu kita. Ya.
Banyak dulu saya ajak di sini, gotong royong. Bisa jadi tuan guru dia. Rajinnya gotong royong, jadi tuan guru. Ya, jadi orang hebat. Sebab itu niat kita untuk perjuangan, bukan untuk pribadi, tidak. Nah, wa minha al-ghurbah allati hiya mazannatu adamil ulfati wal khulqati wa ma'asaratin nasi allati hiya ihdal awa'id. Al-ghurbah, menyendiri, mengasingkan diri, menjauhkan diri dari yang adalah hiya. Ghurbah itu mazannatu adamil ulfah wal khultah, tidak banyak bergaul dengan orang kampung, ya, tentunya dengan orang kampung. Wa mu'asaratin nas allati hiya ihdal awa'id, itu terlalu banyak bergaul dengan orang-orang, ya, itu bisa menjadi penghalang kita menuntut ilmu. Aqlil min liqa'in nas, itu kan? Aqlil min liqa'un nasi laisa la yupidu say'an siwal hazyan min qila waqal. Aqlil min liqa'in nas illa li'akhzil ilmi wa islahi hal. Itu kata ulama. Ya. Ya, kita ini selalu diperingati oleh ulama. Wa minha ma yarju min sawabi khatawatihi wa masakkatihi wa barakati zalika fil ilmi wal amali ajilan ajilan wa ajila. Di antaranya di dalam perjalanan musafir menuntut ilmu, di situ dihitung pahala langkah-langkahnya dan kecapeannya. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Al-ajru ala qadril ta'ab. Al-ajru ala qadril nasab. Al-ajru ala qadril masyaqqah. Dihitung setiap hari langkahnya keluar masuk Darul Hijrah ini, dihitung pahala, ya, kalau pergi ke ma'had, ya. Wa barakati zalika wa yarju barakati zalika bil ilmi wal amali ajilan wa ajilan. Dia mengharap keberkatannya, keberkatan itu bisa dihasilkan pada ilmu dan amal, baik di dunia maupun di akhir. Di akhir. Ajilan wa ajilan. Wa minha ma yarju min at-taysiri wa ittisa'i rizqi min muqtadal wa'dis shadiq. Ya, bagi orang musafir. Tentunya kalau orang musafir pergi merantau cari rezeki, bisa dimudahkan rezekinya di situ oleh Allah, bisa diperluas rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Musafir aja ke Kalimantan, tanah luas kalau cari rezeki, ya, kalau cari rezeki banyak rezeki ke tempat-tempat lain. Itu faedah musafir secara umum. Sebenarnya orang mencari rezeki itu, ya, dia pergi jauh ke luar daerah. Kalau dia ke Kalimantan cari apa namanya, pohon yang mahal itu, apa namanya itu, yang harum itu, di gahru atau bagar, ya, dia pergi musafir cari, masuk ke hutan. Nah,
ke Malaysia, ya kerja di kelapa sawit, ya banyak banyak upahnya kan, banyak rezekinya. Itu orang musafir juga, ketimbang di sini, ya. Walaupun ada, cuma disebut dalam hadis, rezeki di desa kita itu lebih. Nah, man ruziqa, man ruziqa min syai'in falyaltazimhu, ya. Kalau orang dikasih rezeki dari suatu perbuatan, hendaknya dia tetapkan, istiqomahkan. Umpamanya rezekinya tukang jahit, dari situ dia dapat rezeki, tetapkan jadi tukang jahit. Ya, rezekinya jadi petani, tetapkan jadi petani. Rezekinya dari jualan dagangan, tetapkan. Ya. Kalau sebentar itu, sebentar itu, akhirnya hilang rezeki itu. Nah, man ruziqa min syai'in falyaltazim, falyaltazimhu. Macam-macam kan sumber rezeki, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya jadi jual bakso, ya tetapkan. Qala ta'ala bimuqtadal wa'dis shadiq wa man yuhajir fi sabilillah wa man yuhajir fi sabilillah yajidhu muragaman katsiran wa sa'afi. Ayatnya di ayat surat An-Nisa ayat 99. ومنها ما يرجو من اعتناء الشيوخ به أكثر. Nah, di antaranya yang diharapkan daripada perhatian gurunya kepadanya lebih banyak. Ya. فإن للغريب والقاصد والراحل من أرض إلى أرض مزيد حق. Nah. Wa minha huwa a'zamuha imtihanu nafsihi, menguji diri, melatih diri. Imtihanu nafsihi liyazhar sidquha, sidqun nafsi. Apa betul-betul di badan kita ini, jiwa kita ini, apa namanya, sanggup kita katakan menderita tidak, ya, sanggup memikul beban, sabar. Imtihanu nafsihi liyazhara sidqa wa minha ma yastafidu bisafari wal iqtirabi min al akhlaqil hasanah war riyadatil mustahsanah wat tajarubil bayyinah intaha minhu bi ikhtisar. Itu faedah musafir. Wal yatahammal. Qala rahimahullah ta'ala. Wal yatahammul. وَلْيَتَحَمَّلْ نَصَابًا مُوسَى طَلَبْ وَقَدْ لَكِ فِي سَبِيلِ الْعِلْمِ نَصَبْ فَطَلَبُ الْعِلْمِ عَظِيمٌ أَفْضَلَ مِنْ غَزَوَاتٍ دَجُلْ لِلْفُضَلَ وَالْأَجْرُ قَدَرَ تَعَبٍ وَنَصَابِ فَاصْبِرْ لِلَذَّاتٍ
tapuku tosibi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ahli Sayyidina Muhammad. Nanti kita lanjutkan nih. Pelu kita nih. Ya Allah, pagi-pagi pelu. Bagi anakku yang murni benar. Wasiat Maulana, wasiat guru besar kita Maulana Syekh Ado Sayang. Bagi anakku yang murni benar, jiwa raganya bersinar seminar, hidup matinya di bawah sinar, tidak menjadi buronan ular. Belajar olehmu segala macam ilmu yang mufid, ningkatkan umam. Jangan belajar ilmu jahanam, ilmu seher dong pelajarin, ilmu bangru dong pelajarin. Nah, jangan belajar ilmu jahan, ilmu tau selak pelajarin. No, sir. Nah, belajar olehmu segala macam ilmu yang mufid, ningkatkan umam. Jangan belajar ilmu jahanam, perusak iman, perusak Islam. Jangan datang belajar ilmu hitam. Nah, ilmu putih belajar. Paling tidak ilmu yang hijau. Nah. Belajar olehmu segala macam, segala macam kita disuruh belajar. Ya. Ilmu syariat, ilmu akidah, ilmu akhlak. Pokoknya ilmu riyadiyat, matematika, segala macam sudah. Ilmu yang mufid, ningkatkan umam. Jangan belajar ilmu jahanam, perusak Islam, perusak Islam. Kalau umum yang memang dicari, cukup syaratnya gurunya mengerti. Pandai mendidik berhati-hati, sekalipun bukan muslim sejati. Hah. Guru bahasa Inggrisnya kurang sholat. Ya, guru matematikanya apa namanya, kadang-kadang meninggalkan Jumat. Nauzubillah. Kalau umum yang memang dicari, cukup syaratnya gurunya mengerti. Pandai mendidik berhati-hati, sekalipun bukan muslim sejati. Nah, lain bedanya ya. Oleh karena itu ilmu ma'had itu dijalin dengan ilmu dunia, dijalin dengan ilmu akhirat supaya bagus. Ya, dunia, ilmu dunia saja. Ibadat tidak dirunguk. Ngeraos dong. Ya. Jadi bem ngeraos doang, miul doang. Lahal. Ilmu dunia perlu dijalin dengan ajaran Rabbul Alamin.
gelar dunia perlu dijalin dengan ajaran Rabbul Alamin. Banyak tuh orang bangun subuhnya kadang-kadang sudah jam 10. Tidak sholat subuh juga. Nah, itu ya kurang bagus ya. Walaupun kita sekolah umum, ibadat kita perhatikan. Akhlak juga kita perhatikan. Nah, ngerawas, ngerokok, sampai benah. Benah itu benar? Hah? Sampai benar ngerawas dong. Nah itu tidak bagus. Tidak bagus. Bukan kita menyebut orang, tapi itu tidak bagus. Kalau datang waktu kita sholat, ya. Hayya 'alas shalah, ngarep kita masih. Hayya 'alal falah, kerak masih deh. Tuk tinduk. Los speaker Darul Hijrah ini luar biasa. Ya. Musala Nur Jihad doang suaranya luar biasa. Tidak ada bandingnya itu. Ya. Luar biasa. Kalah masjid Darul Quran. Nah, kita dengar dari sana juga kan. Nah. Imamnya luar biasa juga. Alhamdulillah. Dengan ngomong amal musala Nurul Jihad sampai kepah besar suaranya itu, apalagi di mahat di Rusunawa itu, semua pengumuman tidak ada sunyi sepinya. Alhamdulillah. Kenapa? Karena suara. Nah, kalau umum yang memang dicari, cukup syaratnya gurunya mengerti, pandai mendidik, berhati-hati, sekalipun bukan muslim sejati. Banyaklah orang berlagak ulama, padahal mereka masih supah. Jubahnya, jobongannya besar. Berlagak ulama, padahal mereka masih supaha. Siapa itu supaha? Masih bodoh. Banyaklah orang berlagak ulama, padahal mereka masih supaha. Kesana kemari penuh khuyala, merusak agama, merusak juhala. Nah, jangan seperti itu. Jangan kita seperti itu. Banyak sekali fatwa yang palsu, disiarkan dengan berhawa nafsu. Akhirnya umat banyak tertipu. Syukurlah NW aktif menyapu. NW aktif menyapu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil Alamin. Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, Rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, وقربتلنا في ديننا مع أهل القطر أنسى وذكى ربي وفقنا وفقنا
ترتضي قول وافلا كرما وارزق الكل حلالا دائما نعزى بالخير ونخفى كل شر ربنا أصلح لنا كل الشؤون وأقر بالرضا منك العيون واقضي أنا ربنا كل الدنيا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر اسم أنت أكرم الشتى ربنا يا ذا الجلال والمنى نشورا لي وأنا أرضى الوطن وفضا وانصرا هم بالعشايا والبكاء ربنا يا ذا الجلال والمنى فان سمعت فيها الحصى وأرواج الجيشان مهن على معاشي ومعاني وعلى ذريات وبطني وظاهري يا جميل الصنع يا من قل لما يا غياث المستغيثين ويا ماضي الحكم إذا ما حق نفس الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عظيم نفس الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عظيم نفس الأمر علينا سرعة إن هذا الأمر علينا عظيم كرما يا كريما أنت رب القرآن والصلاة الله تسعى المصطفى من إلى الخير وعلى الآل وصعب عدى ما لمع البرق ومزن قد هام الفاتحة. والله ما بقى هذه لا سبيل رشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yeah.